Masjidil Haram. Asar haram siapa pegang? Mana itu? Ramai sekali. Iya, pasti jangan dari dua section. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Malaysia Mekah. Ya teman-temanku dimanapun berada, hari ini saya alhamdulillah berada di Tanah Suci Mekah. Dan ini bersama rombongan dari Uzbekistan ya. Ini berhenti di pinggir bahu jalan dan di sini banyak burung-burung ya pada cari makan. Dan bisa teman-teman lihat ya, di depan kita ini Gua Hero. Di situ ada Gua Hero ya di Gunung Jabal Nur ya. Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gunung Jabal Nur ya. Di sana tuh ada Gua Hero ya. Sayang saya nggak bisa ke sana, nggak ada kesempatan karena berhubung ini aktivitas kerja ya. Insya Allah lain kesempatan kalau Allah mengendaki nanti kita masuk di Gua Hero sana tuh di puncak gunung ya, Gunung Jabal Nur. Banyak para tamu-tamu Allah pada naik. Itu ada jalannya di sana ya, ada jalan. Tuh, ada jalannya ya, yang putih-putih melingkar itu naik ya. Tuh, ya. Dokter. Ini dari sini ya. Sini ke sana melingkar naik ya. Ke atas. Tuh. Putih-putih itu ya jamaah haji. Dan umroh para peziarah. Oke, karena ini Kamsa 3 sebentar. Dan ini kita mau meneruskan perjalanan. Seperti itu ya, penampakan dan wajah Gunung Jabal Sur. Ada masjid.
Oke, teman-temanku, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya rasa cukup video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat Anda. Seperti itu ya, suasana di Jabal Nur tadi ya, dan perjalanan kami di Tanah Suci Mekah sudah terlewat nih. Oke, terima kasih yang selalu setia menonton video saya sampai akhir. Mudah-mudahan Allah panggil bisa menjalankan ibadah umroh dan haji untuk dua Tanah Suci Mekah dan Madinah. Yang baru menemukan channel saya, jangan sungkan untuk tekan like, komen, dan subscribe, di share ke seluruh media sosial kalian agar teman-teman tahu ya, seperti itu ya suasana di Jabal Nur yang ada di Gua Hiro tadi ya. Sobat sekelas, terima kasih, salam sehat dan keluarga, sukses selalu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.